Persoalan kemacetan di Kota Palembang langsung menjadi salah satu fokus PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa untuk diselesaikan setelah resmi dilantik pada Senin 18 September lalu. Saat ditemui pada Selasa 19 September 2023, PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan jika saat ini kemacetan perlu segera ditanggulangi. Selain menginstruksi pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang, sinergi dengan Polrestabes Palembang dan Forkopimda lainnya akan dilakukan untuk menuntaskan kemacetan. Beberapa strategi bisa diaplikasikan di Kota Palembang, seperti menjadikan jalur dua arah menjadi satu arah di titik rawan kemacetan atau strategi lainnya yang saat ini akan dilakukan kajian sebelum diterapkan. Ratu Dewa menambahkan Pemkot Palembang sendiri akan melakukan kajian pengentasan persoalan kemacetan sehingga tidak perlu mengacu pada program-program baru yang akan disusun. Sebenarnya anggarannya sifatnya sifat pola ya, dengan beberapa dinas vertikal terkait, contohnya dengan Polres Tabes. Tetapi sebenarnya akar masalahnya bukan di sana, tetapi bagaimana kita membuat suatu program yang lebih ekstrim kaitan dengan kemacetan-kemacetan. Umpamanya apakah kita akan membuat alternatif-alternatif jalan, umpamanya pemberlakuan hal-hal yang lain. Nah, ini butuh kajian sehingga ini tidak harus mengacu dengan program-program tentunya harus ada program yang lebih ekstrim untuk mengatasi kemacetan itu. Sandi Pratama, Pal TV.